Persaingan di pemilihan Gubernur Jawa Timur semakin ketat. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Kofifa Indar Parawansa, berjanji melindungi dan mengembangkan sentra industri kecil. Cagub nomor urut 2, Saifullah Yusuf, mendapat dukungan dari Forum Alumni Muda GMNI Jatim. Calon Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menemui ribuan kader muslimat NU di Desa Banjardowo, Kecamatan Kota Jombang, Jawa Timur. Kofifa menilai industri kecil di Jawa Timur sangat banyak dan beragam. Jika terpilih menjadi gubernur, Kofifa berjanji akan membantu mengembangkan industri kecil di Jawa Timur dengan membuat sentra-sentranya. Besar dan NU. Kalau tidak bersama NU. Sedangkan ratusan alumni GMNI yang tergabung dalam Forum Alumni Muda GMNI Jatim mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Saifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno. GMNI siap memenangkan Gus Ipul dan Putih dalam pemilihan gubernur pada Juni mendatang. Gus Ipul bersama alumni GMNI melepaskan burung sebagai simbol membebaskan kemiskinan dan harapan masyarakat untuk memakmurkan Jawa Timur.